Hantu di bawah pohon kelapa di perkemahan. Namaku Rizal. Ini adalah pengalamanku waktu aku masih duduk di bangku SMP. Kejadian ini aku alami saat tahun 1995. Waktu itu aku kelas 1 SMP. Sebagai anak SMP, aku mengikuti kegiatan pramuka. Aku termasuk siswa yang cukup aktif dan mengikuti kegiatan pramuka sejak masih SD. Waktu itu aku mengikuti perkemahan selama 3 hari 2 malam di sebuah lapangan besar di lereng Gunung Prau, tepatnya sebelah barat kawasan Dieng, bersama dengan perwakilan sekolah lain. Ada ratusan sekolah lainnya. Waktu hari pertama setelah mengikuti kegiatan kepramukaan, malam harinya aku kebelet ke toilet. Aku memutuskan pergi ke sungai kurang lebih 1 kilometer dari tenda kami. Aku sendirian menuju sungai. Waktu itu kurang lebih waktu menunjukkan pukul 1 malam. Sebelum sampai sungai, aku melewati sebuah pohon kelapa besar. Tampak dari jauh aku melihat bara api di bawah pohon kelapa. Aku merinding, tapi aku cuman berpikir ini adalah bapak-bapak warga sekitar yang sedang merokok. Aku berjalan perlahan-lahan dan detak jantungku makin memburu-buru. Sesampai dekat pohon kelapa, aku mengucapkan salam, permisi kepada bapak itu. Tetapi bapak itu wajahnya pucat dan menunduk. Aku bergegas ke sungai dan mencoba memikirkan. Selesai buang air, aku kembali ke tenda dan melewati kembali pohon kelapa itu. Tetapi bapak itu tidak ada. Aku melewati sebelah pohon kelapa itu. Tapi aku kaget setengah mati. Aku merasakan lenganku ada yang menepuk. Dan saat itu aku tengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku berlari sekencang-kencangnya. Aku mendengar suara langkah kaki seperti mengejarku. Ya Tuhan, apa ini?
Semakin aku berlari kencang, semakin suara langkah kaki di belakangku makin cepat. Akhirnya, aku sampai di depan tenda. Dan aku kaget setengah mati. Ada yang memanggil namaku. Rizal, kamu dari mana? Ternyata itu Agus yang memanggil namaku. Dengan terbata-bata, aku bilang, habis buang air ke sungai. Dan aku juga bilang, ada seperti orang yang mengejarku. Keesokan harinya, kami bertemu dengan warga sekitar. Salah seorang warga mengatakan bahwa di dekat sungai ada penunggu. Seorang kakek-kakek yang sering menampakkan diri kepada warga. Menampakkan diri kepada warga baru atau ingin mengajak berkenalan. Aku dan teman-temanku jadi ketakutan di malam terakhir. Kami berjaga semalaman tidak tidur, mengingat kejadian tersebut. Takut sang kakek datang mengunjungi tenda kami.